Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS April. Oke guys lur, kali ini gue lagi ngecek ini napgear gue, karetnya kayaknya udah oblak. Biasanya sih kalau oblak-oblak kayak gini itu harus diganti atau mungkin diakalin, bisa juga ya guys. Tapi sebelum itu gue harus cek dulu dan gue harus bongkar. Sekalian gue juga mau ganti kampas belakang rem untuk Yamaha Scorpio. Oke guys lur. Oke guys lur, kita buka dulu nih as rodanya. Kayaknya enakan kameranya dari sebelah kanan nih guys lur. Nanti gua akan pindahin nih. Oke guys lur, mur rodanya udah gue lepas. Sekarang penahan tromolnya dengan menggunakan kunci 12 dan juga rem belakangnya guys lur, tuasnya. Tuas yang gue pakai ini udah menggunakan paha tuas, sebutannya biasanya sih paha bison lah, tuasnya bison gitu. Jadi dia lebih panjang dan itu gue rubah ke atas ya guys lur. Kan biasanya normalnya tuh di bawah ya guys lur. Itu kalau ngerem tuh lebih enak aja gitu dan kelihatan lebih gaya. Nah gitu guys lur. Langsung aja gue copot nih guys lur. Waduh mental gitu. Itu gak mental kena apa? Mentalnya ke bawah. Kalau ke atas repot, kabur gue kalau ke atas. Oke, rantainya gue bawa, taruh bawa dulu. Nah, kotor banget nih guys lur.
Oke guys lur, langsung aja nih kita pasang. Jangan lupa nap gear sama rantainya itu posisinya langsung kita pasang. Dan juga ada bos-bosan ya di nap gear. Oh iya, jangan lupa juga tutup tromolnya dipasang juga, karena nanti susah. Kalau posisinya udah seperti ini, baru kita pasang. As rodanya. Emang agak sulit sih ya guys. Kita harus sambari duduk untuk mengganjal-ganjal kaki kita. Ya, namanya juga usaha ya, gas lur. Scorpio yang kurang modal. Jadi kalau masih bisa kita kerjain sendiri, kenapa tidak gitu kan. Aduh, tiba-tiba mati lampu nih gas lur. Belum bayar listrik nih gas lur, jadi lampunya mati. Ngecasnya kurang lama nih lampunya nih. Tapi lanjut aja ya. Jangan lupa ada bos-bosan juga ya di dekat tutup tromol. Itu harus dipasang. Tutup tromol sudah terpasang. Wah, nih kita pakai lampu cadangan ya, gas lur. Semoga aja lampunya nggak jatuh-jatuhan. Kita kencengin dulu. Kalau emang udah kenceng, kita pasang. Tapi jangan terlalu kenceng dulu ya, gas lur. Nah, kita pasang. Untuk penahan tutup tromol atau penahan rem, punya saya udah gantian ya gas lur. Posisi udah pakai ban tapak lebar sama paha rem bison, paha rem belakang bison. Itu lebih responsif ya untuk pengereman belakang walaupun masih tromol, karena suka yang standar-standar aja gas lur, biar nggak repot di jalan kalau pakai double disc. Ya, ori-ori mumet lah gas lur. Kita pasang pernya, jangan lupa. Oke, selesai juga gas lur. Kita tes dulu. Oke, berjalan normal. Oke, untuk gaslur-gaslur semua, jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like juga. Share juga video ini jika kalian suka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sengat, salam 225 Scorpio, bravo.